صديق أمانة تبلغ فطنة بنار أمانة menyampaikan bijaksana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Kita dipertemukan pada sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan meneruskan bagi pelajaran pendidikan agama Islam tahun 4 bagi tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unit 2 bahagian yang kedua, insya-Allah. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Taala dan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, adakah murid-murid ingat apakah perkataan bijak ataupun kebijaksanaan ini dalam bahasa Arab? Ya, fatona. Kalau siapa yang masih ingat, kita telah pun membahaskan maksud fatona dan kita juga telah membahaskan tentang peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kepada kecerdikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk yang berikutnya, iaitu pada bahagian yang kedua dalam bab meneladani sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok daripada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kehebatan fatanah ataupun kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang perlu kita ambil pengajaran, iktibar dan teladan daripada perkara tersebut supaya kita dapat menjadikan dia sebagai satu cara hidup kita, insya-Allah. Baik, yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat fatanah telah menyelesaikan masalah tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya. Di situ teladan yang kita nak ambil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan di antara ketua-ketua kabilah tersebut. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang bijaksana yang perlu kita contohi. Maka tak nak kita juga mengambil teladan daripada kisah tersebut ataupun daripada sifat Nabi tersebut untuk kita apabila ada orang yang bergaduh, ada orang yang bermusuhan, ada orang yang bertelingkah dan sebagainya, bersengketa, maka kita kalau boleh jadilah sebagai orang tengah. Kita haruslah berusaha untuk mendamaikan persengketaan. Boleh murid-murid? InsyaAllah. Baik, bagi seterusnya adalah ketika peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengatur strategi untuk berhijrah, iaitu daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan di sini nak tak nak sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Apabila kita berdikari, kita cuba buat sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Dan yang paling utama sekali, kita perlu jujur ataupun amanah. Jujur dan amanah. Kerana ia adalah kunci bagi kejayaan dan kunci ataupun keberhasilan sesuatu yang kita lakukan.
insya-Allah. Dan daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam fatanah, bagaimana Nabi SAW bijak merancang strategi menukar jalan hijrah pada ketika itu, maka apa yang berlaku, inilah Nabi SAW berjaya berhijrah daripada kota Mekah dan ke Madinah bersama kaum muslimin dalam keadaan yang selamat. Dan di sini pengajaran yang kita boleh ambil tibar ataupun rumusan yang boleh kita dapati adalah kita sebagai ketua ataupun sebagai apa sahaja jawatan yang diberikan kepada kita, ingat, kita kenalah merancang sesuatu dengan teliti sebelum bertindak. Jangan kita menyerdah saja, kan? Kita kena rancang, kita kena tahu apakah kesan dia, adakah ia boleh membawa kepada kebaikan atau tidak akan mendatangkan kemudaratan. Benda inilah yang kita nak fikir, supaya apa? Supaya keputusan yang kita dapat itu yang terbaik, insya-Allah. Baik, yang seterusnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua kaum yang bertelaga, iaitu kaum Aus dan juga Khazraj. Di sini kalau kita lihat apa yang kita perlu teladankan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Maksudnya, apabila Nabi SAW telah mempersaudarakan Aus dan Khazraj ini, maka kaum muslimin telah menjadi kaum yang sangat-sangat kuat dan akhirnya digeruni oleh musuh-musuh Islam. Dan inilah yang kita mahukan agar ia terbentuk pada hari ini juga. Jadi rumusan daripada perkara tersebut, dapatlah kita ambil iktibar bahawa perkara yang kita perlu utamakan adalah perpaduan. Kerana tanpa perpaduan dan kesepakatan, pasti kita tidak akan dapat merasai keharmonian, tidak dapat merasai keamanan, pastinya permusuhan ataupun perkara-perkara persengketaan akan berluasa dan menyebabkan mendatangkan pelbagai masalah kepada negara ataupun kepada sesuatu tempat. Seterusnya, ketika peristiwa pembentukan piagam Madinah, sebagaimana yang kita tahu bahawa Madinah adalah negara Islam yang pertama yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menetapkan peraturan, dan peraturan inilah yang dipanggil sebagai piagam Madinah. Kerana apa untuk buat peraturan tersebut? Kerana apa ada piagam tersebut? Agar hidup harmoni dan teratur. Dengan peraturan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengurus penduduk Madinah yang bukan Islam ataupun yang Islam dalam keadaan yang aman sentosa. Dan dengan itu dapatlah kita rumuskan di sini bahawasanya kita sebagai umat Islam haruslah untuk cuba meneladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Peraturan ini adalah untuk kebaikan kita. Sebab itulah peraturan itu dibuat, dan sebab itulah peraturan itu perlu untuk kita ikut. Sebagaimana dalam suasana COVID-19 sekarang, pastinya SOP telah dibentuk bagi menguruskan kegiatan ataupun aktiviti kita dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa kita. Dan tanggungjawab kita lah untuk sama-sama mematuhi SOP tersebut. Ini dalam bab SOP lah. Okay. Baik, kita lihat pada peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang peniaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang usahawan yang unggul. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi seorang usahawan yang unggul? Ini kerana daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat fatanah, sifat bijaksana, yang telah menyebabkan ataupun menjadi rahsia kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Okey, di sini kita lihat kalau seseorang itu nak berjaya dalam perniagaan sebagai contohnya, maka dia perlu ada akal yang bijaksana yang boleh menguruskan perniagaan dengan baik. Inilah yang kita nak teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara rumusannya dapatlah kita tahu bahawa kita perlulah berusaha gigih dan juga tekun. Berusaha dengan gigih dan tekun untuk berjaya. Dalam hidup kita ni bukan dalam perniagaan saja. Okey, kunci kepada kejayaan, kalau kita nak berjaya,
maka kita perlu berusaha dengan gigih dan juga tekun. Berusaha dalam setiap masa, tak kira pagi atau petang, siang atau malam, hujan atau panas. Okey? Maka kita perlu gigih sentiasa berusaha dan juga tekun, istiqamah dalam apa yang kita lakukan, dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat merasai nikmat kejayaan insya-Allah. Baik, daripada 5 sifat teladan yang kita ambil dan dapat kita rumuskan untuk kita jadikan sebagai pelengkap ataupun modal dalam kita mengharungi hidup yang penuh mencabar ini, maka kesimpulan yang dapat Ustaz simpulkan pada hari ini adalah yang mana, apabila kita meneladani kecerdikan dan juga kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil contoh daripada sifat-sifat teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan kita jadikan sebagai panduan hidup kita dengan tujuan untuk mendapat kebaikan, maka insya-Allah kita akan beroleh kejayaan. Pastinya kita semua inginkan kejayaan, dan kejayaan ini pastilah kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi daripada pembelajaran kita ini, Ustaz harap kamu semua dapat faham dan dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian agar kita menjadi manusia yang berguna untuk orang lain dan manusia yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz rasa ataupun Ustaz fikir setakat itu saja pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.